umat Kristiani di seluruh dunia memperingati rangkaian Trihari Suci jelang Paskah. Rangkaian peringatan Paskah ditandai dengan Trihari Suci yang merupakan ibadah bagi umat Kristiani dan Katolik dalam peringatan kematian hingga kebangkitan Yesus. Rangkaian Trihari Suci Paskah dimulai dengan memperingati Kamis Putih. Setelah ibadah Kamis Putih, pemuda Gereja Toraja Jemaat Rantai Pao mengadakan pawai obor pada Kamis 6 April malam. Rute pawai mulai dari Gereja Toraja Rantai Pao menuju Buntu Singki. Pendeta David Tiranda mengatakan kepada Tribun Toraja.com bahwa kegiatan ini sangat berarti bagi umat Nasrani. Tujuan pawai obor ini untuk mengenang detik-detik ketika Yesus Kristus ditangkap oleh tentara Romawi saat itu. Kegiatan ini syarat dengan pemaknaan kerelaan dan juga salah satu puncak kasih yang dimaknai umat Nasrani di seluruh dunia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!